Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, Gorontalo memiliki tradisi atau budaya yang dikenal dengan Tumbilotohe, yang berarti malam pasang lampu. Tradisi ini dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya atau 3 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Masyarakat akan memasang lampu di rumah masing-masing sesuai dengan tradisi dari zaman dahulu. Lampu dinyalakan pun menggunakan bahan bakar minyak kelapa ataupun minyak tanah. Tumbilotohe dimulai dengan menyalakan lampu menjelang hari gelap atau menjelang salat maghrib. Sebagai simbolis, pelaksanaan tradisi ini dimulai di halaman rumah dinas pejabat dari provinsi hingga kabupaten kota. Malam Tumbilotohe merupakan salah satu momen yang paling dinantikan oleh masyarakat Gorontalo. Mereka akan berbondong-bondong untuk mendatangi halaman rumah, perkantoran, pinggir jalan, hingga tanah lapang untuk menyaksikan gemerlap ribuan lampu pada 3 malam sebelum Lebaran. Seiring dengan perkembangan zaman, Tumbilotohe yang awalnya menggunakan padamala atau lampu botol, perlahan digantikan dengan lampu listrik beraneka warna. Di satu sisi, hal ini menambah semarak malam Tumbilotohe. Namun, di sisi lain, penggunaan lampu listrik mengurangi makna malam pasang lampu itu sendiri. Modernisasi dan perkembangan zaman diharapkan tidak pernah melunturkan makna dari tradisi ini. Semoga kita akan tetap melestarikan tradisi ini sampai kapanpun tanpa mengurangi arti sebenarnya.